Video petugas lapangan PLN copot meteran listrik pelanggan viral di media sosial. Video viral itu diunggah oleh akun Instagram @andreli_48. Dalam unggahan video itu memperlihatkan seorang pria sedang memegang meteran listrik berhadapan dengan seorang bapak di depan rumah. Warga tersebut mendesak minta bukti surat perintah pencopotan meteran listrik. Namun, yang dikeluarkan adalah surat tugas. Inilah tampak petugas lapangan PLN digebuk oleh warga. Dalam unggahan video tersebut, belum diketahui waktu dan lokasi pencabutan meteran listrik di daerah mana. Hingga saat ini, belum ada jawaban dari pihak-pihak terkait, termasuk dari PLN setempat.